begitu menjalani, begitu mendapat support gitu, walaupun itu semua secara virtual aja gitu kan, kita cuma melihat, tapi itu help gitu, sangat membantu, kayak alhamdulillah banyak yang sayang gitu, berarti aku nggak sendiri kan gitu. Berarti aku pada saat aku keluar, aku harus semangat nih gitu, karena banyak yang menanti, banyak yang mau ketemu sama aku, banyak yang pengen bikin sesuatu sama aku gitu. Jadi kayak okay, I have to do my best nih gitu, harus nih gitu, jangan-jangan after ini terus aku makin down, makin tambah parah gitu ya. Walaupun kita nggak tahu sih nanti ya bagaimana, tapi kan try aja gitu, coba yang terbaik ya. Udah akhirnya jalanin semuanya ya, alhamdulillah setelah satu bulan setengah ya, aku satu ya ini hampir satu bulan setengah aku benar-benar stop semuanya, ini aku baru kembali lagi sekarang gitu. Alhamdulillah. Orang pertama siapa sih yang tahu? Ya keluarga pasti. Kalau keluarga sih pasti tahu, tapi untuk umum itu aku dari Januari memang aku nggak ada, sampai ada video itu baru memang ya udah akhirnya pada tahu. Oh, terdeteksinya mungkin gimana? Cuman karena memang ada benjolan di benjolan kayak apa ya, kalau kayak segede bakso, kayak segede, lebih besar dari kelereng sih, segede bakso gitu kali ya, bakso gitu. Tapi dia naik turun gitu, nggak steady gitu. Jadi kalau misalnya di sini gitu, dia naik turun gitu. Kalau kita makan tuh dia naik, atau minum atau menelan sesuatu, dia kayak naik turun gitu. Cuman memang kalau di kasat mata teman-teman yang lihat tuh kayak antara lihat antara enggak, atau mungkin di beberapa angle foto suka ada terlihat, suka enggak, karena dia agak di bawah kan gitu. Cuman begitu udah tahun kemarin tuh 2019 akhir, aku lagi libur, aku lihat tapi kok dia kayak makin besar ya gitu. Padahal udah beberapa bulan tapi aku diemin gitu, karena memang sebegitunya enggak ada gejala di badan. Kalau ditanya apa gejalanya, aku definitely enggak ngerasakan apapun gejalanya gitu. Tapi ya ketika tahu, ternyata udah bukan di tahap awal lagi gitu. Jadi ya disitulah gitu ya, kita diingetin, kita jadi manusia diingetin aja gitu sama Allah, kalau apa yang kita punya saat ini semua hanya titipan gitu. Jadi lebih banyak bersyukur, aku lebih enjoy sekarang every moment apapun itu gitu, aku benar-benar nikmatin dan syukurin aja sih gitu. Aku nggak mau hilang waktu terutama sama keluarga. Kak, mungkin sekarang masih ada yang dirasa atau apa gitu dari efek? Pastinya mas, ini kayak gini aku makanya tadi ini dulu kan aku ditungguin, ibu aku ada ikut. Jadi memang segala sesuatunya aku pengen yang, karena ini baru pertama juga aku syuting ke studio setelah kita juga harus social distancing, harus stay di rumah aja. Cuman ya namanya public figure, nggak mungkin juga kita syuting dengan segala kamera di rumah begitu kan. Jadi ya kita tetap melakukan tugas kita, menghibur orang gitu, tapi kita juga harus melakukan kewajiban kita gitu kan. Itu aja sih. Kalau bilang masih capek, sekarang badannya masih suka capek. Ini benar. Ada dari yang dilakukan enggak? Kalau sekarang saya lagi lebih ke cek hormon gitu, per dilihat dulu nih, sekarang lagi diobservasi beberapa bulan ke depan, karena kan sekarang tiroidnya sisa satu, yang satu udah diangkat gitu. Tiroid itu kan kayak kelenjar kupu-kupu, jadi aku udah enggak ada tuh sebelah, jadi normal enggak gitu dengan dihasilkan hormon-hormonnya itu. Kalau misalnya memang baik, insya Allah doain makanya ya. Aku mohon doanya, kalau baik ya insya Allah dengan suplemen makanan yang sehat dan lain-lainnya itu sangat membantu. Tapi kalau misalnya tidak baik, saya akan harus mengonsumsi obat-obatan sampai seumur hidup. Tapi secara penyakitnya udah terangkat semua atau masih ada yang operasi lagi nantinya, Mbak? Insya Allah doain yang terbaik aja ya. Gitu. Pokoknya hasilnya sih sejauh ini alhamdulillah. Baru keluar rumah sakit segala macam, terus akhirnya juga ada sekarang lagi COVID-19, lebih menambah kekhawatiran. Sangat sih, karena kan saya itu tiroid itu berhubungan dengan autoimun gitu. Jadi kayaknya nih aku kayak gini nih sebenarnya agak panik nih. Jadi kita cepat-cepat aja gitu. Jadi aku memang harus sangat menjaga imunitas badan aku gitu, mulai dari makanan, suplemen, istirahat, apapun kegiatan sehari-hari, dan asupan yang masuk juga sangat di apa ya, sangat hati-hati banget lah gitu. Jadi kayak udah nggak boleh yang glukosa tinggi, terus yang manis-manis, yang gula-gulaan, ya pokoknya kayak gitu-gitu, makanan-makanan yang sebenarnya lagi kondisi kayak gini orang stok di rumah tuh kita nggak bisa, aku nggak boleh gitu. Jadi ya udah, lagi sekarang nih sebenarnya momennya aku nih lagi beradaptasi dari yang mungkin tadinya kita agak cuek dengan hal-hal yang seperti itu, sekarang
harus lebih aware lagi kayak dengan makanan, nggak boleh makanan kaleng, nggak boleh junk food. Sementara kita syuting-syuting gini, kita syuting sampai malam, kadang-kadang makan sembarangan, makan yang selewatnya aja deh, makanya kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi aku lagi di fase sekarang beradaptasi dengan hidup yang pola hidup sehat yang sehat gitu loh, tanpa terkecuali nih kali ini udah berhubungannya dengan sakit soalnya, bukan ya sekarang aku harus pola hidup sehat, udah nggak bisa lagi, udah kontrak mati dah, harus hidup sehat gitu kan. Pas operasi ada terapi khusus gak sih? Saat ini belum, karena kenanya pandemi corona mas, jadi saya belum bisa bolak-balik rumah sakit. Dokternya juga mengkhawatirkan karena saya berhubungan dengan autoimun juga selain si tiroidnya ini, jadi saya masih belum bisa untuk bolak-balik rumah sakit. Jadi via telepon mungkin 1-2 bulan ke depan kalau kondisinya sudah lebih baik baru saya bisa lagi bolak-balik ke rumah sakit. Saat ini hanya yang ditreatment hormon aja. Waktu itu sempat berapa lama sih mbak dirawat di rumah sakit? 5 hari mas, 5-6 hari deh gitu operasi kan soalnya. Overall dari hasil operasi semua apa mbak? Insya Allah baik hasilnya gitu. Mas, pokoknya saya perlu dukungan supaya saya tetap bisa berkarya, supaya saya tetap bisa syuting-syuting, menghibur teman-teman yang seneng saya dengan video-video saya gitu. Insya Allah lah gitu, doain aja gitu. Oke. Thank you ya semuanya ya. Terima kasih, ditungguin. Bye.